إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberi peluang dan juga masa kepada kita untuk kita bersama-sama pada pagi ini untuk solat subuh secara berjemaah, dan kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengajian kita pada pagi ini mendapat ganjaran dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung pengajian kita pada bulan lepas, iaitu berkenaan dengan fiqh siyasah Khulafa'ur Rashidin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hari ini kita sambung bab yang seterusnya, iaitu cahaya Islam menembusi hati yang keras. Hati yang keras lebih daripada batu menjadi lembut sekiranya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sentuhan pertama yang menyayat hati Umar radhiyallahu taala anhu yang keras itu ialah sewaktu beliau terserempok dengan rombongan para muslimat yang berjalan meninggalkan Mekah untuk berhijrah ke Habsyah. Mereka berhijrah bagi melepaskan diri daripada kezaliman dan keganasan pemimpin musyrikin. Rombongan tersebut turut disertai oleh Ummu Abdillah binti Hantamah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menunggu suaminya Abu Abdillah Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu kerana mengumpulkan sesuatu keperluan yang tertinggal. Sayyidina Umar parok dengan rombongan muslimat yang nak menuju ke Madinah, nak menuju ke Habsyah kerana tekanan yang kuat daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. Maka lalu Umar menegur, innahul intilaqu ya ummi Abdillah, kamu hendak ke mana wahai ummu Abdillah, mu nak pergi mana kak? Ummu Abdillah menjawab, naam wallahi la nakhrujanna fi ardillahi azaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana faraja. Ya, demi Allah, kami keluar daripada bumi Allah Mekah kerana kalian menyeksa kami dan bersikap kasar memaksa kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kami jalan keluar. Umar menjawab, sahibakumullah, mudah-mudahan kalian diiringi dengan pertolongan daripada Allah. Apabila Ummu Abdillah memberitahu ucapan Umar kepada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu kerana terserempak dengannya, Amir menegaskan, ka'annaka qad tamia'ti fil islami Umar, seperti kamu menginginkan Umar masuk Islam.
Ummu Abdillah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, na'am, ya, aku nak lagu tu lah. Biar Sayyidina Umar ni peluk agama Islam. Amir menjawab, Amir menjampuk, innahu la yuslimu hatta yuslima himarul khattab. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab tidak akan memeluk Islam sehinggalah keldai Al-Khattab dahulu memeluk Islam. Noyaknya dengan keadaan Sayyidina Umar tu gak mustahil lah dia peluk agama Islam ni, mustahil dengan kekerasan dia, dengan bengih dia, dengan samsing dia tu, maka mustahil untuk dia ni memeluk agama Islam. Ucapan tersebut menunjukkan mereka berputus harapan bahawa Umar radhiyallahu taala anhu akan memeluk Islam. Rupa-rupanya peristiwa ini sangat menyentuh perasaan Umar sehingga terasa sebok apabila melihat betapa teguhnya pegangan penganut Islam menghadapi tentangan musuhnya. Samsing pun hati kerah pun, hati bebar pun dengan peristiwa lagu tu, dia tengok ramai-ramai muslimat duduk bawa pakaian, duduk bawa makanan nak hijrah ke Habsyah dengan panah teriknya, dengan beramai-ramai, dia mari terasa nak royak, mari terasa bahawasanya puak-puak Islam ni sanggup menghadapi apa jua cabaran dan juga tentangan semata-mata nak mempertahankan akidah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam juga berdoa supaya Allah Taala menolong Islam dengan penyertaan orang yang kuat dan berpengaruh di Mekah. Nabi pun berdoa. Sabda baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam, Allahumma a'izzal islama bihabbi hadaini ar-rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar ibn al-Khattabi au kama qad. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan salah seorang yang engkau lebih kasihi dalam kalangan dua orang yang kuat. Aku nak Allah Ta'ala kamu kuatkan Islam dengan salah seorang. Hazaini bi'ahabi hazaini rajulain. Nak seorang aja daripada dua orang yang kuat, iaitu Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ni adalah Abu Jahal. Amru bin Hisham ni nama dalam IC lah kita lah ni kak, tapi panggil dia Abu Jahal. Seorang lagi Umar bin Al-Khattab. Dua orang, dua-dua nama Umar. Umar orang panggil Abu Jahal ataupun Amru bin Hisham, ataupun yang kedua iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila ambo buka satu kitab ni, Yaumiyat As-Sirah An-Nabawiyah Al-Musharrafah, bila ambo buka kitab ni, ambo tengok kebetulan kitab ni ni dia tulis dalam bulan Masihi. Jadi doa Nabi hok Nabi ucap tadi tu, wa fi lailatihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam fi daril arqam. Masa Nabi doa kepada Sayyidina Umar dan juga Abu Jahal salah seorang ni supaya memeluk agama Islam ni, Nabi berada di Markah, iaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Yajlisu ila ashabihi yuallimuhumul Islam wal Qur'ana. Nabi dia tengah bagi tazkirah lah. Nabi dia ajar Quran, dia ajar Islam kepada sahabat-sahabat hok peluk agama Islam. Wada'a, Nabi pun berdoa dengan doa tadi. Nabi pun berdoa dengan doa tadi. Fasami'a dhalika sahabatul kiram wastabshiru.
Bila Nabi dengar, bila Nabi doa dengan doa tadi, maka sahabat-sahabat pun bergembira lah. Sebab dua orang ni hok kuat di Mekah, Abu Jahal ataupun Sayyidina Umar. Mu pilihlah ya Allah salah seorang, sama ada Abu Jahal ataupun orang panggil Sayyidina Umar. Peristiwa ni berlaku pada hari Isnin, 2 Rabiul Akhir, tahun ke-7 Hijrah. Qabla Hijrah, tahun 7 sebelum Hijrah. Qaf ni qabla. Jadi boleh masihinya bila? 29 September 910 Masihi. Peristiwa hak Nabi doa tu orang panggil tarikh masihinya 29 Disember 910 Masihi. Lepas ni kita akan sebut lagi, kita lihat bagaimana selepas Nabi berdoa tu, ba'da salasati ayyam, 3 hari selepas Nabi doa di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni, Sayyidina Umar peluk agama Islam. Ni mukjizat Rasulullah. 3 hari daripada tempoh Nabi berdoa tu, 3 hari sini dia sebut akhirnya orang yang menjadi pilihan Allah Ta'ala ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. 3 hari selepas Nabi berdoa, Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam. Allah Ta'ala menentukan sebab yang menjadikan Umar masuk Islam dengan permulaan yang tidak diduga oleh manusia, apabila beliau menerima tugas yang diputuskan oleh pemimpin musyrikin untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Ketika itu beberapa orang dalam kalangan para sahabat berhijrah ke Habsyah. Antara sahabat yang terus mengawal Rasulullah ialah Hamzah, Ali dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in, serta beberapa orang sahabat yang lain. Umar terserempak dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham radhiyallahu taala anhu, lalu menegurnya, aina turidu ya Umar, munak gimana wahai Umar? Umar menjawab dengan keras, uridu Muhammadan hadha sabi'u alladhi farraqa amra quraishin wa saffa ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihatana faqtulhu. Aku ingin mencari Muhammad, faqtuluhu. Aku ingin mencari Muhammad. Munak gimana Sayyidina Umar? Aku nak cari Muhammad, orang yang telah membawa agama yang baru dan memecah belahkan masyarakat Mekah, memperbodohkan para penduduknya dan menghina agama nenek moyang serta mencela tuhan-tuhannya, maka aku ingin membunuhnya. Orang debe, orang samsing, yo yak terus-terus, aku nak pergi bunuh Muhammad. Nu'aim menyampuk, wallahi laqad gharratka nafsuk min nafsika ya Umar, atara bani abdi manafin tarika tamshi ala al-ard wa qad qatalta Muhammadan. Demi Allah, sebenarnya engkau telah digoda oleh hawa nafsu yang membinasakan dirimu. Adakah kamu menganggap keluarga Abdul Muttalib akan membiarkan kamu bebas hidup setelah kamu membunuh Muhammad? Agak-agak muslimat ke bila membunuh Nabi Muhammad ni? Agak-agak muslimat ke dok? Perbualan tersebut membawa kepada pertengkaran dan akhirnya Umar berkata, inni la azunnuka qad sabauta walau a'lamu dhalika la badatu bik. Aku menganggap engkau juga sudah menukar agama. Nampak pesen mu kalau kecek lagu ni ni, mu ikut Muhammad jugalah. Jika benar, maka aku ingin mulakan dengan membunuhmu. Aku start dengan mu dulu lah. Nak ayak orang debi, orang samsi ni jangan. Tak listen ni. Nampak pesen mu duk teh Muhammad,
duk orang panggil duduk backup Muhammad ni, nampak mesej ni mu Islam juga ni, tak apalah aku bunuh mu dulu. Nu'aim menjawab, fa inni ukhbiruka anna ahlak wa ahla khannik wa ahla khatnik wa qad aslamu wa tarakuk wa ma anta alaihi min dalalatik. Nu'aim pun kata, sesungguhnya aku nak royak kamu bahawa ada di kalangan keluargamu dan keluarga iparmu juga telah memeluk Islam. Sudahlah. Dan meninggalkan beban meninggalkanmu berada dalam kesesatan. Oh, dia royak lagu tu kohonglah marah. Umar mencabar supaya memberitahu siapa dalam kalangan ahli keluarganya yang telah memeluk agama Islam. Nu'aim pun jawab, khotanuk wa benu ammik wa ukhtuk, adik iparmu yang juga merupakan sepupumu dan adikmu sudah meluk agama Islam. Dia kata adik iparmu, sepupumu lah muda, sepupumu masuk Islam, lepas tu adikmu sendiri masuk Islam. Sudah. Orang yang dimaksudkan oleh Nu'aim itu ialah adik kepada Umar, iaitu Fatimah binti Al-Khattab bersama suaminya Sa'ad bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah memeluk agama Islam. Rupa-rupanya duk marah ke Muhammad, sepupu sendiri masuk Islam, adik sendiri masuk Islam. Ucapan tersebut telah menambahkan kemarahan Saidina Umar. Umar segera menuju ke rumah adiknya ketika mereka berkumpul mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Umar terus mengetuk pintu dengan sangat keras. Orang nak marah. Orang nak marahnya katuk pintunya, ketuk pintu. Saat adiknya bertanya siapa, Umar pun menjawab dengan suara yang kasar. Apabila mereka mendengar suara Umar, dengan segera mereka bersembunyi. Melainkan adik dan iparnya berdepan dengan Umar Al-Khattab setelah pintu dibuka. Orang lain nusuk belakang. Takut kena pedih ni, takut kena tetok ni. Adiknya terus menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis di bawah pohonnya. Umar bertanya dengan keras, ma hadhil haymanatul lati sami'tuha indakum? Gapo gak hok mudok royak? Aku dengar suara mu mudok baca gapo? Aku dok luar aku dengar mu baca gapo tadi. Adiknya menjawab, ma ada hadisan tahaddatsanahu bainana. Tak ada gapo ma. Aku kecek puak-puak aku ya, tak ada ke satu. Kami hanya tahaddatsana, kami hanya bercakap-cakap dok buah ya. Tak ada baca-baca gapo pun. Oma pun menengking. Fa'allakuma qad sabautuma, sebenarnya kalian telah menukar agama. Aku tahu dah mu tukar agama ko. Lalu iparnya pula menjawab. Iparnya siapa? Sepupu dia tadilah, iaitu Sa'ad bin Zaid. Ara'aita ya Umar in kana al-haqqu fi ghairi dinik, apa salahnya kalau kami dapati agama ini benar bukannya agamamu? Berani sepupu dia jawab lagu tu dengan orang duk tengah marah. Dia berani, aku nampak agama aku anuti ni betul bukannya agamamu. Dengan marah Umar melompat Umar melompat ke aras iparnya dan terus memukulnya sehingga Sa'id tersungkur ke lantai kerana tidak mampu melawan Umar yang lebih gagah. Melompat. Lalu Umar mengajak memijuknya. Pijuk pula. Adiknya lantas menolak Umar bagi menyelamatkan suaminya. Tiba-tiba Umar menampar adiknya pula sehingga mukanya berlumuran dengan darah. Memang berlaku peristiwa sungguh lah. Tolak, lopak, pijuk, adik yang nak mari tolongnya tapa. Orang dia tengah parah. Dengan berani, Fatimah berkata kepada abangnya, ya adu Allah,
Atadribuni ala an wahdikallah, wahdikallah, wahai musuh Allah. Oh, musuh Allah lalu dah. Wahai musuh Allah, adakah engkau memukulku kerana aku mengesakan Allah Ta'ala? Umar menjawab, na'am, ya. Tak ada sebab lain dah. Sebab mu masuk Islam. Dengan suara yang tegas, Fatimah berkata, ma kuntu fa'ilan fa'af'al. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Laqad aslamna ala ragmi anfik. Lah buatlah. Gapo mu nak buat pun terhadap aku. Aku tak cara dah. Sesungguhnya aku telah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad ialah pesuruh Allah. Kami sudah pun masuk Islam tanpa mempedulikan kamu. Aku tak cara dah. Backing sara mana pun, Samsung sara mana pun, aku masuk Islam. Ucapan itu telah memukul perasaan Umar sehingga beliau terduduk kaku. Oh, tak ada arah dah. Dia tak boleh buat rana. Adik sendiri pun lawan dia. Adik perempuan bola tu, bukan adik lelaki, adik perempuan. Terduduk dia. Lalu beliau berkata, sambil melihat ke arah ayat Al-Quran yang ditulis. Dia pun tengok, a'tuni hadhihi as-sahifati allati indakum fa aqra'aha. Aku nak orang panggil cebisan ataupun bingkisan hok mu baca tadi. Fatimah kata, la af'al, aku tak akibui. Mana aku tak akibui? Umar berkata, waihak, qad waqa'a fi qalbi ma qulti fa'atini naha unzur ilaiha. Sesungguhnya kata-katamu tadi telah menyentuh hati perasaan aku. Serahkanlah bikisan itu supaya aku dapat membacanya. Ia terasa bila adik perempuan, adik kandung royak lagu tu, dia mari terasa, mari mikir. Fatimah menjawab, innaka rijsun la yamussuhu illal mutahharum. Mutalib pergi sebab mu masih dalam kotor, maka mutalib setuh Al-Quran melainkan kamu dalam keadaan bersih. Maka bangun dan pergilah kamu membersihkan diri kamu terdahulu. Setelah Umar mandi dengan membersihkan dirinya, maka ayat-ayat Al-Quran yang ditertulis itu diserahkan kepada Sayyidina Umar yang berkemampuan membaca, melihat dan membaca firman Allah Ta'ala. Sayyidina Umar ni dia orang cerdik. Dia orang ngaji, dia boleh baca, dia boleh nulis. Maka dia pun bacalah ayat Al-Quran yang berada di bingkisan tadi, iaitu surah Taha ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, sampai ayat yang ke-8. Allahu la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa hu, lahul asma'ul husna. Ayat 1 sampai ayat 8. Umar berkata, min hadza qara'at Quraisyun, min man min hadza farrat Quraisyun. Adakah sebab ini puak-puak Quraisy takut sekiranya agama ini dianuti? Dia kata sebab ni ke orang kafir Quraisy takut agama dia ni, agama Islam dianuti? Umar meneruskan bacaan sehingga sampai kepada ayat firman Allah Ta'ala, wa hal ataka hadithu Musa idra'ana naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'ali atikum minha biqabasin au ajidu anan nari huda. Sampailah ayat yang ke-16. Sampai sini, sampai pada ayat ni, Umar pun berkata, yang bagi liman yaqulu hadza alla ya'buda ma'ahu ghairuh dulluni ala Muhammad. Ini kebesaran Allah. Sewajarnya yang menyebutkan kata-kata ini tidak boleh disembah selain daripadanya. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad berada. Nak pergi jumpa dengan Muhammad. Sebab Umar mengucapkan kata-kata tersebut, khabab,
yang bersembunyi. Lalu keluar daripada persembunyiannya dan berkata, "Ya Umaru, wallahi inni la arju an yakuna Allahu qad khassaka bi da'wati nabiyyi sallallahu alaihi wa ali wa sallam, fa inni sami'tu wa huwa yaqul Allahumma ayyidil islam bi abil hakam ibni hisham aw bi umar ibn al khattab khabbab ibn al arad." Khabbab ini salah seorang yang memeluk agama Islam, orang yang hebat, seorang pemuda yang hebat. "Wahai Umar, demi Allah, sesungguhnya aku berharap Allah Ta'ala memilih engkau sebagaimana doa Rasulullah. Aku mendengar bahawa baginda bersabda, 'Wahai Allah, bantulah Islam dengan memberikan petunjuk kepada salah seorang daripada Abu Jahal bin Hisham ataupun Umar Al-Khattab.' Lantas Umar pun berkata, 'Fadulluni ya Khabbab ala Muhammad hatta atiyahu fa uslima.' Bawakanlah aku ke tempat persembunyian Muhammad sehingga aku menemuinya untuk memeluk agama Islam." Hebat. Setelah mereka melihat wajah kesungguhan dan keikhlasan pada Umar, beliau pun dibawa ke tempat persembunyian Rasulullah yang terletak di kaki bukit Safa. Baginda dikawal oleh para sahabat, antaranya tadilah Abu Bakar, Hamzah dan Ali dan beberapa orang yang lain. Kenapa demo ni jadi bodyguard? Sebab demo ni gagah perkasa. Saidina Abu Bakar, Saidina Hamzah dan juga Saidina Ali. Sebab nak kawal ni, takut Saidina Umar buat nak buat macam-macam nak bunuh Muhammad. Umar pun datang dalam keadaan masih membawa pedangnya. Mari bawa pedang. Orang tak boleh nak tinggal dengan pedang ni. Apabila para sahabat mendengar suaranya dan mengenali suaranya, lebih jelas apabila mereka mengintai daripada lubang kecil, mereka melihat susuk tubuh Umar lalu tergamam dan tiada siapa pun yang mahu membuka pintu tersebut. Tu setara tiga orang dah jaga Rasulullah tu. Bayangkanlah hebat tu hebatnya, samsing tak samsingnya Saidina Umar ni setara mana. Tiga orang dah jaga tu, tak berani nak buka pintu. Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, hadza Umar bin al-Khattab mutawahhish as-saif." "Wahai Rasulullah, Umar telah datang dengan pedangnya yang bersarung." Hamzah menjawab, "Fa'zan lahu fa in kana jaa yuridu khairan bazalna wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bi saifi." Ha, Hamzah kata, "Builah dia masuk. Kalau Allah Ta'ala kehendaki dia mari dengan niat yang baik, maka kita sangat beruntung kerana dia akan memeluk Islam. Sebaliknya, jika dia datang dengan tujuan yang jahat, kita akan bunuh dengan pedang kita." Ini Saidina Hamzah. Setelah pintu dibuka, Hamzah terus memegang tangan dan bahunya. Sebelah lagi pula dipegang oleh sahabat yang lain. Oh, tak ada apa-apa, kena pergi dah, takut. Takut Umar ni buat macam-macam. Lalu membawanya ke hadapan Rasulullah yang berada dalam sebuah bilik. Di dalam rumah itu Rasulullah bersabda, "Izan lahu." Biar lepas ke dia, lepas. Tak usah pergilah dia. Biar dia masuk jumpa dengan aku. Setelah dilepaskan, Rasulullah bangkit memegang tali seluar dan baju Umar seraya berkata, "Ma jaa bika banul Khattab, fa wallahi ma ara an tantahi hatta yunzil Allahu bika qari'ah." Apa yang berlaku kepadamu wahai Al-Khattab sehingga Allah menjadikanmu dalam keadaan gempar dan juga gelabah ni? Nabi tahu Saidina Umar ni dalam keadaan gelabah. Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, ji'tuka li'umina billahi wa rasulih wa bima ja'a min indillah." Dia jawab, "Wahai Rasulullah, aku mari ni jumpa denganmu, aku nak menyatakan kesediaan kepadamu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta apa-apa sahaja ajaran yang dibawanya." Jadi saat Saidina Umar ucapkan lafaz tersebut, tiga hari sebagaimana yang disebut tadi,
Setelah Nabi berdoa tempoh 3 hari, Sayyidina pun keluar daripada mulut dia. Rasulullah pun terus bertakbir, Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana Sayyidina Umar telah memeluk agama Islam. Itu satu kelebihan dan kekuatan bagi Islam itu sendiri. Setelah mendengar takbir yang diucapkan oleh Rasulullah, kesemua mereka yang berada di dalam rumah itu bangkit daripada tempat duduk masing-masing dengan cemas dan tergamak. Pelik. Mereka bangun dalam keadaan sangat bergembira dan semangat yang berkobar-kobar. Tak sekolah Umar hok kerah, hok samseng, hok lawai Nabi, hok kasar, tiba-tiba peluk agama Islam, kenaling, kejut, ada macam-macam. Hal ini demikian kerana setelah Umar dan Hamzah bersama dengan Islam, situasi tersebut menjadikan Islam berada dalam keadaan yang bertambah kuat, manakala penganutnya daripada kalangan mereka yang lemah pula dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan oleh kedudukan mereka berdua yang hebat dalam kalangan masyarakat Mekah. Orang yang lemah tertindas selama ini sudah terbela dan mendapat perlindungan yang kuat berhadapan dengan musuh yang sangat zalim itu. Penyertaan Hamzah dan Sayyidina Umar ialah kurniaan dan pertolongan Allah kepada perjuangan Islam. Hal ini demikian kerana kedua-dua orang tokoh besar ini bersifat kebangsawanan dan kepahlawanan yang mempengaruhi besar, yang berpengaruh besar serta memberikan kekuatan baharu dalam melindungi dakwah daripada gangguan musuhnya. Kesan daripada dua orang yang peluk agama Islam, Rasulullah mendapat sokongan dan perlindungan bagi menyatakan Islam secara luas. Di samping itu, ia juga memberanikan orang-orang yang lemah yang menjadi sasaran terbesar kepada dakwah dan mangsa yang mudah terdedah kepada kezaliman musuh. Nak royaknya, hidayah Allah Ta'ala itu kita tak tahu milik siapa. Kita tengok secara kasar, kita tengok secara luar, orang ni tak nampak jalan dah. Akan peluk agama Islam, akan kembali kepada Islam. Akan sebagai contoh kita tengok artis-artis dalam negara kita lah. Dulu kak, kalau kita tengok Tino ni kak, tak nampak jalan lah. Akan peluk agama Islam. Bukan, akan berubah. Tetapi hidayah itu milik Allah Ta'ala menyebabkan dia ni lebih baik daripada orang Islam yang ada lah ni. Orang Islam adalah ni, bila dia berubah, dia menjadi orang yang lebih baik. Kerana apa? Kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Sebab tu kita kena sentiasa baca doa. Doa ni kita jangan tinggal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa. Kita nak jaga hidayah kita. Kita nak jaga orang panggil anugerah terbesar, hidayah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka kita kena jaga sungguh-sungguh. Kita kena gila sungguh-sungguh. Akhir sekali, Amo teringat satu balasoh. Ho Amo duduk ngajar somo-somo. Sebelum ni Amo ngajar tak ramai orang. Dalam paling ramai pun dalam 15 orang lah, sekali dengan muslimin dan juga muslimah. Bila PKP 2 tahun, PKP 2 tahun, Ambo pun sambung semula ngajar di balasoh tadi. Ambo kejut. Semayang maghrib tu 30 orang dah. Balasoh ni adik kakak, bukan masjid supaya kita, balasoh kampung. Semayang maghrib 30 orang dah. Sekala semayang maghrib ni tak ada orang lagi, tak ngajar baru ada. Dia semayang maghrib 30 orang dah ada, duduk tengah ngajar penuh balasoh. Tuai balasoh tak royak lagi kamu. Kita nampak pelik, eh ramai ni, kata pelik ni ramai ni. Sekala-sekala tak ada orang. Lepas hamba mengajar, dia ajak pergi makan nasi rumah. Dia kata, ustaz tengok kan, beza dulu dengan lah ni. Dia kata, dulu tak ada orang lah ni, ramai ustaz. Ramai, penuh orang, tak tahu mari mana ustaz. Hamba pun tak tahu. Nak ayatnya hidayah milik Allah. Berapi balasoh dia tu, sampai satu tahap DMB ni berhutang.
TMB ni buta. Maksud apa TMB buta? Ada orang bayar seumur. Dia ada ekon balasah dia. Balasah pun masjid lah, masjid kecil. Siapa B TMB? Negatif. Sebab apa? Tak tahu bahasa, tak tahu siapa bayar. Pah bayar, bayar, pah bayar, bayar, pah bayar, bayar. Siapa B ni TMB buta. Dia kata TMB buta dengan kita ni ustaz. Ambo tengok oh, negatif. No ayatnya pertolongi Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah. No ayat hidayah ni Allah Ta'ala tentu. Kau siapa-siapa, dia kita yang Allah Ta'ala beri hidayah ni, kita kekalkan hidayah kita. Kita banyakkan doa yang banyak kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita beriman dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa cukup setakat tu dulu. Amo minta maaf banyak sebab ambil masa sikit pada pagi ni, sebab nak perhabis bab ni. Jadi boleh depan ni insya-Allah dia lagi belum puasa. Kita masuk dakwah secara terbuka. Aqul qali hadza wa sadimali walakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ikhtimna bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.